Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di Rahono GM Channel. Channel yang gak henti-hentinya memberikan informasi tentang otomotif. Namun sebelum lanjut ke videonya, bantu kami ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Nomor 1, Suzuki ST20 Truntung tahun 1983. Mesin baru naik, kampas kopling baru, start stop engine, central look remote, audio oke, sensor mundur dan alarm. Lokasi Bandung, harga yang ditawarkan 28 juta rupiah. Nomor 2, Suzuki ST20 Antik tahun 1981. Surat-surat lengkap, mesin normal, kelistrikan oke, ban dan velg ori. Lokasi Bandung Kota, harga yang ditawarkan 30 juta rupiah. Platinum Slow Bus Remix. Nomor 3, Suzuki ST20 Trontok Pickup tahun 1980. Surat-surat komplit, pajak hidup, kir hidup, ban baru, lokasi Magelang. Harga yang ditawarkan 33 juta rupiah. Nomor 4, Suzuki ST20 Pickup tahun 1981. Mobil sehat, surat-surat lengkap, plat D, lokasi Sukabumi, Jawa Barat. Harga yang ditawarkan 28 juta rupiah. Fajar Remix. Nomor 5, Suzuki ST20 Trontong Pickup tahun 1981. Pajak baru, STNK BPKB, faktur oke. Mesin baru 500cc, kenceng, wheel up. Lokasi Pekalongan Kota Batik, Jawa Tengah. Harga yang ditawarkan 27 juta rupiah. Nomor 6, Suzuki ST20 Trontong Pickup Baby Truck tahun 1982. Mesin 550cc, surat-surat lengkap, lokasi Kajen, Jawa Tengah. Nomor 7, Suzuki ST20 Trontong Pickup tahun 1981. Surat-surat lengkap, pajak panjang, ban baru, kampas rem baru, interior baru dan rapi.
alarm dan central loop, mesin halus, lokasi Boyolali, harga yang ditawarkan 35 juta rupiah. Nomor 8, Suzuki ST20 Truntung Pickup tahun 1982, mesin halus, siap luar kota, lokasi Grobogan, harga yang ditawarkan Rp14.500.000. Nomor 9, Suzuki ST30 Pickup Truntung tahun 1983. Surat-surat lengkap, pajak on, mesin oke, cat mulus, lokasi Timbran Karangasem, Bali. Harga yang ditawarkan Rp25 juta nego. Adi Fajar Remax. Nomor 10, Suzuki ST20 Truntung Pickup tahun 1983. Tinggal gas guys, pajak pulas, lokasi Blitar, Kabupaten. Harga yang ditawarkan Rp25 juta. Baiklah teman-teman, di sini saya mau mengingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah penjual, melainkan hanya memberikan info harga. Jika Anda berminat, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi untuk bernegosiasi dengan penjual. Jika tidak bisa diklik, berarti sudah laku. Oke teman-teman, ini info yang bisa kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat.